Sedikit berita sukan. Kejohanan hoki Piala Sultan Johor 2017, skuad hoki remaja kebangsaan mencatat kemenangan pertama selepas berpesta gol membenam Amerika Syarikat 18-0 di Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru. Kapten pasukan Nik Muhammad Aiman Rosini menjaringkan 5 gol masing-masing pada minit keempat, 5, 21, 22 dan 59 permainan. Anak buah Wallenstein yang mempamerkan aksi bertenaga enggan menoleh ke belakang selepas setiap serangan yang diatur berjaya merobek gawang Amerika Syarikat. Dan hasilnya Muhammad Akimullah Anwar turut mencetak nama sebagai penjaring dengan meledak 4 gol pada minit ke-6, 23, 41 dan 56. Muhammad Firdaus Omar dan Muhammad Azrai Abu Kamal tidak ketinggalan menambah derita pasukan pelawat selepas masing-masing meledak hat-trick bagi melengkapkan pesta gol skuad kebangsaan. Luqman Nur Hakim, Hafiz Hudin Zaidi dan Muhammad Syafiq Hassan masing-masing turut mencetak nama selaku penjaring. Kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia mengutip 4 mata hasil 1 kemenangan dan 1 seri.